Kalau benar ia ingin semua ini berakhir, maka biarkanlah. Akan kulepaskan tiap jejak yang melangkah mundur tanpa arah. Akan kurelakan rencana-rencana indah itu menjauh dan menyerah. Dulu, aku tidak bisa memaksakan perasaanku yang menyayanginya. Maka kini, juga tidak bisa kupaksakan masa depan yang menolak untuk diwujudkan. Dan tanpa menjawab pertanyaanku, tubuhnya mendekat mendekapku. Dekapan yang kini bebas dari ikatan. Dekap yang tak lagi melekap. Entah setelah ini, aku masih bisa mengizinkannya memelukku atau ini akan menjadi yang terakhir kali. Seperti yang selalu ia bilang, kita tidak pernah tahu hari esok kan?